saya berada di area sekitar stasiun Cibatar. Akan mencoba hunting di area sekitar sini. Dan di sebelah kiri saya ini yaitu proyek double track dari stasiun Cicalengka menuju akhir stasiun Jatisono. Dan kereta api apa saja yang akan melintas di area sekitar sini, selamat menyaksikan. Sesaat lagi kereta api lokal Bandung Raya persiapan merapat stasiun Cimekar. Terus berdepan. Di sebelah kanan saya ini ada kereta api lokal Bandung Raya tujuan akhir stasiun Cicalengka dengan lokomotif CC2019209 Depo Induk Bandung, dan sinyal masih tertahan. Dan sebentar lagi kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Cimekar menuju stasiun Padalarang persiapan diberangkatkan stasiun Cimekar. Kereta api lokal Bandung Raya telah berangkat stasiun Cimekar untuk tujuan akhir stasiun Padalarang. Semoga selamat sampai tujuan akhir stasiun Padalarang. Dan di jalur 1, kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Padalarang menuju akhir stasiun Cicalengka persiapan berangkat stasiun Cimekar. Semoga selamat sampai tujuan akhir stasiun Cicalengka. Sesaat lagi kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka menuju akhir stasiun Padalarang persiapan merapat stasiun Cimekar. Selamat menyaksikan videonya.
Kereta api lokal Bandung Raya, tujuan akhir stasiun Padalarang, persiapan berangkat stasiun Cimekar. Semoga selamat sampai tujuan akhir stasiun Padalarang. Kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Padalarang menuju akhir stasiun Cicalengka, persiapan memasuki stasiun Cimekar. Dari jalur 2 kereta api lokal Bandung Raya tujuan akhir stasiun Cicalengka, persiapan berangkat stasiun Cimekar. Semoga selamat sampai tujuan akhir stasiun Cicalengka. Dan teman-teman semuanya, saya akhiri video kali ini dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan menuju akhir stasiun Bandung, persiapan melintas di stasiun Cimekar.
Semoga selamat sampai tujuan akhir stasiun Bandung. Dan baiklah teman-teman semuanya, terima kasih yang telah menyaksikan video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.